الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتوا اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تمني Quran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufiknya dapat kita meneruskan kuliah ini. Insya-Allah hari ini merupakan siri kedua dalam membincangkan tentang isi kandungan surah Quraisy. Tentang surah Quraisy dan hari ini insya-Allah kita akan bersambung pada ayat yang kedua ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Iaitu yang dibincangkan dalam muka surat 407 daripada dikarang Tafsir Al-Furqan yang dikarang oleh Dr. Abdullah Yassin Hafizullah. Surah Quraisy seperti mana yang kita ketahui, surah Makkiyah diturunkan di Makkah Al-Mukarramah dan surah ini membincangkan tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada tokoh ahli Mekah atau kabilah utama ahli Mekah iaitu kabilah Quraisy. Dan dalam surah ini Allah Subhanahu taala menyebutkan bahawa nikmat yang banyak yang Allah kurniakan kepada kaum Quraisy itu, kaum Quraisy tersebut demi menjaga kemaslahatan mereka. Kerana Allah Subhanahu taala berikan penghormatan yang kepada ahli Quraisy sebagai penduduk Mekah, sebagai ahli Baitillah atau sebagai ahli balad. Mereka dihormati di seluruh pelosok tanah Arab kerana adanya Kaabah di sana. Dan Allah Subhanahu taala memerintahkan mereka agar bersyukur kepada nikmat yang Allah kurniakan tersebut, bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang Allah kurniakan kepada mereka. Dan arahan tersebut merupakan arahan yang terletak pada ayat falyabudu rabbahadzal bait. Okey. Kita baca ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Pada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Ila kita terjemahkan dengan kebiasaan. Di mana yang disebutkan oleh pengarang Hafizahullah. Ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Ila Quraisy kerana kebiasaan orang-orang Quraisy. Dah sebut kerana ini kenapa tiba-tiba ada kerana. Pertama, pandangan pertama kerana ini merupakan, ini pandangan yang masyhur, merupakan sambungan daripada cerita yang disebutkan dalam surah Al-Fil. Iaitu, فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ لِإِلَى فِي قُرَيْشٍ. Allah jadikan tentera-tentera bergajah itu diserang oleh burung ababil sehingga mereka binasa seperti daun-daun yang dimakan oleh seperti daun-daun yang dimakan oleh burung, seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat, kerana Allah Subhanahu taala ingin mengekalkan kebiasaan orang Quraisy. Apakah kebiasaan yang Allah ingin kekalkan? Ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Allah jadikan mereka orang-orang yang masih lagi biasa menjalankan aktiviti perniagaan di musim sejuk dan musim panas. Atau ilaf, kalau kita maknakan dengan makna yang kedua, iaitu tajammu, mereka bersatu, iaitu mereka tidak berpecah, mereka bekerjasama. Kerana Allah SWT selamatkan tentera bergajah tersebut, Allah selamatkan Quraisy daripada serangan tentera bergajah tersebut, mereka masih bersatu dan kekal kukuh bekerjasama antara satu sama lain. Ilaf boleh bererti bersatu. Ilaf juga boleh bererti berkumpul, ijtima'.
Mereka berkumpul. Berkumpul di mana? Mereka berkumpul di Makkah Al-Mukarramah. Mereka tidak berpecah dari segi fizikal mereka. Mereka tidak berpindah randah. Kalaulah Allah tidak selamatkan mereka daripada serangan tentera bergajah, sudah pasti mereka telah pun berpecah dan mereka tidak lagi berkumpul di tanah haram dan mereka tidak lagi menjadi ahli haram. Okay, dengan makna-makna tersebut, semua yang dimaknakan dengan kalimah ilaf, sama ada mereka dapat melakukan perniagaan secara aman, ilaf, atau dimaknakan sebagai macam itu makna kebiasaan seperti mana di sini, mereka mereka lakukan perniagaan seperti biasa, atau makna ilaf daripada kalimah iktilaf, iaitu mereka berkumpul di satu tempat atau mereka bersatu padu antara satu sama lain. Semua ini merupakan nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kaum Quraisy. Okey, ilafihim. Jadi kalimah ilaf yang kedua merujuk kepada tafsiran yang sama. Di atas kebiasaan tersebut atau di atas nikmat persatuan yang ada pada mereka atau kesatuan mereka di tempat Quraisy dengan tiga-tiga makna tersebut, kita kata rihlatash syita'i was-saif. Mereka melakukan rihlah iaitu satu perjalanan. Yang dimaksudkan di sini adalah perjalanan perniagaan, kerana orang Quraisy mereka adalah ahli perniagaan, mereka bukan ahli pertanian, kerana tanah Arab ataupun tanah Makkah Al-Mukarramah tanah yang tidak menumbuhkan sebarang pohon, tanah yang kering, tidak sesuai untuk dijadikan sebagai tanah pertanian. Jadi mereka bergantung kepada perniagaan. Itulah orang pertama yang dalam Quraisy adalah Hashim bin Abdul Manaf. Sebab tu kalau kita tengok kepada sejarah kaum Quraisy ini, seperti mana disebutkan dalam banyak kitab, seperti ada kitab oleh Imam Qurtubi, juga Imam Syekh Ibn Ashur, dan kitab At-Tahrir wa Tanwir dan sebagainya, di sana dan beberapa kitab-kitab ini diceritakan bahawa orang pertama yang menjalankan perniagaan ke negeri Yaman ataupun ke negeri Habsyah dan Yaman, kemudian pada musim panas ke negeri Syam, orang tersebut adalah Hashim bin Abdul Manaf, datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hashim datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Hashim buat begitu? Kerana sebagaimana kita tahu air Zamzam pernah kering dan mereka pun tanah mereka pun tidak ada pohon-pohon dan keadaan menyebabkan mereka berada dalam tahun kemarau, mereka tak cukup makan, sehinggalah ada dari kalangan kabilah, pecahan-pecahan kabilah Quraisy ni yang terpaksa pergi mencari makanan di tempat di sebahagian bukit, dan diberitakan bahawa ada sebahagian daripada mereka meninggal kerana kelaparan. Dan peristiwa ini iaitu mereka mati kelaparan, itu dinamakan sebagai al-i'tifar. Sebagai al-i'tifar, dan perkara ini merupakan perkara yang biasa didengar oleh masyarakat Arab ketika itu. Mereka terpaksa pasrah, nak ke mana lagi? Negeri mereka berada tengah padang pasir, jauh daripada negeri yang lain. Jadi kalau mereka tak mampu, tak dapat survive di sana, mereka meninggal. Dan meninggal disebabkan oleh kelaparan itu satu perkara yang normal pada ketika itu, yang dinamakan sebagai al-i'tifar. Sebagaimana kita sebelum ni apabila tiba musim COVID, bila orang tanya meninggal sebab apa? COVID. Dan satu perkara yang biasa, orang tak terkejut sebab musimnya. Dan begitulah keadaan orang Quraisy pada ketika sebelum perniagaan
mereka sering berhadapan dengan kematian yang dinamakan sebagai al-i'tifar. Al-i'tifar. Di keadaan begitu, pada satu datang kepada ayahnya menangis kerana ada kelam, tak silapnya bernama Asad bin Hashim. Saya cek semula. Tadi saya cuba cek tapi tak sempat, tak jumpa nama, tak disebutkan dalam Tahrir Tanwir, berkemungkinan dalam Tafsir Qurtubi dan Tafsir Qurtubi. Ada sini tak sempat nak cek nama. Sebenarnya Asad bin Hashim, berkemungkinan anak beliau sendiri, datang jumpa ayah dia, cerita keluarga dia meninggal dan sebagainya. Hashim pun bawa makanan bagi kepada keluarga dia. Sebab orang Arab ni dia tak minta, dia tak minta. Sampai satu lah, sampai pada waktu mereka terdesak baru mereka lain, baru memberitahu masalah mereka kepada keluarga terdekat. Dia pun tahu ayah dia bahawa ada keluarga dia meninggal kerana lapar. Maka ayah dia utuskan makanan ikid, utuskan saman ikid. Kerana ikid ni jenis jenis susu masam. Saya pernah tanya bila belajar dan kalau kita buka buku-buku sejarah selalu jumpa ikan, kalau saman selalu makan minyak sama macam kalau ikan ini memang tak ada kecuali ke Arab, orang kan ikan. Dan sampai sekarang sih masakan Arab asal masih menggunakan ikan, iaitu susu masam yang dikeringkan, susu masam dikeringkan dan sebagai salah satu daripada pun kadang-kadang jadi masam. Okey. Bila saya tanya pada chef, saya tanya chef makna ikut apa? Masa belajar dulu, saya cakap, ya, tapi malam ni aku datang rumah. Jadi dia jemput saya makan rumah dia, makan nasi Arab, lepas tu dihidangkan makanan-makanan orang Arab yang asal, antara ikut, itu yang saya dapat tahu, ikut. Itu susu masam yang dikeringkan. Okey. Jadi perniagaan, kata Hashim, keadaan kita tak ada begini. Kita perlu cari jalan untuk selesaikan masalah ini. Maka Hashim pun mencadangkan supaya dilakukan. Orang Arab perlu, Quraisy perlu menjadikan tempat mereka sebagai pusat perniagaan. Cara mana? Dengan mereka melakukan rehlah. Rehlah tentunya mereka tak boleh duduk setempat. Mereka tak boleh tinggal setempat. Mereka perlu bergerak ke tempat lain. Tanah Mekah sebagai tanah tumpah darah mereka dan tanah yang menjadi milik mereka. Namun mereka perlu gerakkan kumpulan perniagaan di negeri tertentu. Maka dipilihlah dua negeri. Pada musim sejuk mereka pilih, pergi negeri panas, iaitu negeri Yaman. Kenapa di Yaman pada waktu pada musim sejuk? Kerana musim sejuk di tanah barang yang baru sampai daripada India, Parsi, Afghan dan sebagainya, daripada jalan negeri-negeri daripada negeri Asia Tengah akan sampai di negeri Yaman melalui jalan laut. Itu dia akan sampai ke Habasyah dan sampai ke Yaman. Mana teluk di bahagian teluk lah, teluk Arab di sana. Jadi di situlah tempat pedagang-pedagang turunkan barang. Jadi Quraisy mereka tunggu di sana. Rehlah ke sana dengan nilai yang murah yang langsung didapatkan daripada peniaga-peniaga daripada negara-negara, kerana di sana ada barang-barang. Di sana merupakan memproduksikan barang tersebut tempat pusat, pusat impian dahulu, kerana di sana perjalanan
air. Dan di kebetulan di sana yang berkuasa adalah kuasa-kuasa Arab ada di sana. Habsyah, kuasa Habsyah ada di sana, merupakan wakil daripada kerajaan Rom, juga sama ada di arah Arab, di arah Yaman ataupun di arah Afrika di sana Habsyah, ataupun ada kuasa Arab negeri Himyar pun tetap di sana. Jadi di sana agak bertamadun. Jadi mereka pergi ke sana dapatkan barang-barang yang dijual, yang didagangkan di sebelah sana. Selepas mereka dapatkan barang, mereka bawa datang ke Mekah. Bawa ke Mekah. Kenapa bawa ke Mekah? Mereka jadikan Mekah sebagai pusat perniagaan dan mereka jual su'ukaf. Jadi kenapa mereka pergi rehlah? Mereka dapatkan barang. Mereka lebih kurang kita import barang. Import barang daripada luar. Mereka dapat harga macam orang Yaman dapat. Jadi akhir sekali, ramai orang yang rehlah, orang Syam, orang Syria, kalau cari barang kat Yaman, tak perlu ke Yaman. Mereka ke mana sekali pun cukup cari kat Mekah. Atau pasar-pasar ada di keliling Mekah. Contohnya pasar di Taif, pasar Uqas. Uqas oleh orang Arab Quraisy. Dan bila tiba pada pada Saif, musim panas, mereka pergi ke negeri yang sejuk, iaitu negeri Taif, negeri Syam, negeri Syria. Di Syam, di Syria sampailah ke negeri bandar dipanggil Madinah Busar, yang berdekatan dengan Palestin, ataupun mereka sampai ke Palestin malah, sampai di Palestin. Dan sebab itulah, kalau kita tengok kisah Mi'raj, Isra Mi'raj, ketika Nabi cerita Nabi ke Palestin, orang Arab kata cuba ceritakan satu persatu. Dan mereka kata betul lah. Sebab apa? Sebab mereka dah biasa pergi sampai ke Masjid Aqsa. Mana orang Quraisy dah kenal Masjid Aqsa. So mereka cabar Nabi. Nabi tak pernah sampai ke Masjid Aqsa. So mereka cabar Nabi untuk ceritakan bagaimana bentuk Masjid Aqsa. Sebab apa? Sebab mereka dah biasa ikut Rihlatul Syita'i wa Saif. Rihlatul Saif pada musim panas, mereka pergi ke negeri sejuk. Tujuannya apa? Pada musim waktu itulah waktu pelbagai buah-buahan banyak. Contoh sekarang ni, tentang kalau pergi ke negeri Arab sekarang ni, pada musim panas sekarang, sekarang kat Madinah ada buah, ada ni juga lah. Kat Madinah ada, tapi zaman dulu langsung tanah-tanah ni, selain mana tanah Mekah tak ada langsung. Madinah sekarang ni pun musim tembikai, musim anggur dan sebagainya. Di Madinah, apatah lagi di Syam, di Syria. Waktu ni waktu antara suatu ketika dahulu sebelum Syria perang, waktu kami akan merancang untuk ke negeri Syria. Musim ni pada ketika ini adalah musim buah-buahan dan musim satu dapat di Mekah, di Arab Saudi, di Mekah dan di Hijaz ni terlalu panas. Jadi mereka pergi ke tempat sejuk. Itu dari segi kelebihan dari segi cuaca. Yang kedua, waktu yang sama di sana terlalu banyak buah-buahan. Akhir sekali orang mereka bawa dapat beli. Dan di sini satu perkara yang disebutkan oleh sebahagian berbagai sejarah, orang Quraisy mereka ada mengetahui sebahagian daripada teknologi cara untuk kekalkan buah-buahan. Mereka keringkan tu satu. Yang kedua, walaupun buah-buahan yang segar, kerana kalau dilihat kepada konteks ayat Quran yang sebutkan, Allah sebutkan perkataan buah-buahan ni tidak di dengan lafaz seperti buah-buahan yang biasa. Mana yang di buah-buahan yang dibawakan kepada mereka daripada negeri-negeri yang lain. Ia bermerti mereka sejak pada zaman dahulu tahu macam mana cara untuk jaga kualiti buah-buahan. Jadi apa yang terjadi penghujungnya? Mekah jadi pusat perniagaan. Jadi orang nak datang apa-apa, orang daripada selatan akan pergi ke Mekah. Orang yang daripada utara pun pergi ke Mekah. Orang Syria nak cari baju sutera, baju musim sejuk. Orang kat Syria sejuk, dia cari jadi dia nak cari kain suf
daripada Kashmir, daripada negara-negara India dan juga negara-negara Parsi akan datang ke Mekah. Cek dekat Mekah. Dan pada kalau mereka tak rehat sekalipun, orang Arab Mekah lah yang jual. Dia ambil barang daripada Syita, daripada negeri pada negeri Syita, daripada negeri Yaman, mereka bawa niaga dan tinggal kat Mekah, ada pasar mereka. Barang yang sama mereka bawa, mereka dapat harga murah di Yaman, jual dengan harga yang mahal yang menguntungkan di negeri Syria. Bukan kerana mereka muzalim, tapi itulah harga pasaran. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi bawa perniagaan perniagaan yang dimiliki oleh Khadijah, Nabi bawa barang-barang daripada Yaman yang dah dibawa oleh Quraisy, yang diperniagakan dalam masyarakat Quraisy di tanah Quraisy. Barang itu yang Khadijah suruh Nabi bawa pergi niagakan di negeri Syam. Akhirnya jarang sampai Baitul Maqdis. Biasa sampai di negeri Busra, tak sampai Baitul Maqdis. Sebab tu Nabi SAW tak pernah sampai ke Baitul Maqdis. Jadi ada di kalangan mereka yang dah sampai ke Baitul Maqdis. Ikut kepada rehlah masing-masing. Okey. Allah kata ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Kerana mereka ni bersatu, mereka boleh melakukan rihlatash syita'. Mereka boleh buat perniagaan ke Syita. Rihlah perniagaan tersebut. Mana rombongan perniagaan. Sebab itu unta yang bawa rombongan itu, unta yang bawa barang-barang dipanggil rahilah. Kalau tuan-tuan biasa buka hadis, kita akan temukan kalimah rahilah. Rahilah unta yang dijaga dengan tujuan untuk bawa barang. Unta ada unta susu, ada unta yang unta perang yang pergi bawa dalam peperangan. Di unta yang bawa yang tahan di padang pasir ni untuk mudmarah yang digunakan untuk perang juga untuk bawa barang. Unta-unta ini dinamakan sebagai rahilah. Jadi unta ada banyak jenis. Unta yang bawa jalan ini unta rahilah. Manakala unta-unta yang unta daging dan sebagainya dibawa sedikit tapi akan disembelih di tengah jalan. Sebagian pada unta daging dibawa sampai tempat itu disembelih dan dagingnya dijadikan sebagai bekalan untuk rahlah, untuk orang yang berada dalam rehlah tersebut. Okey, kita baca dalam sekali. Menurut Imam Ibn Kathir, ayat ini adalah badal untuk kata ganti. Sebab apa badal? Sebab pada awal ayat dah sebut ilaf. Ayat yang kedua ulang balik kalimah yang sama. Panggil badal. Badal artinya cerita sama je. Li ilafi Quraisy, Allah Subhanahu wa taala musnahkan tentera bergajah itu kerana ilaf Quraisy. Kerana Allah nak berikan nikmat kepada Quraisy. Nikmat-nikmat yang kita tafsirkan tadi. Dengan nikmat-nikmat tersebutlah mereka melakukan rihlatash syita'i was-sayf. Jadi nikmat dan rahmat Allah kepada mereka pada ayat pertama ilaf adalah perkara yang sama yang dirujuk kepada kalimah ilaf yang dua. Jadi apa yang ditafsirkan kalau kata badal artinya kalau dalam penafsiran apa yang disebutkan dalam ayat pertama itulah atau sebagai pengganti kepada apa disebutkan pada ayat pertama. Atau mufassir lahu sebagai pentafsiran. Kita kata li'ila fi Quraisy. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mahukan orang Quraisy ini bersatu padu. Jadi kenapa mereka bersatu padu? Sebab mereka ilafim, kerana mereka terbiasa bekerjasama dalam melakukan perniagaan. Dan kenapa mereka bersatu kerana perniagaan atau rehlah orang Quraisy ini, keuntungannya tidak terhad kepada orang yang masuk
masuk modal, masukkan modal perniagaan, malah keuntungannya ada bahagian yang diberikan kepada seluruh penduduk Mekah. Dan mereka ahli Mekah itu sebagai ahli koperasi, ahli koperasi kepada rehlat Quraisy. Jadi mereka bersatu. Jadi konsep koperasi mereka, perniagaan Quraisy adanya kaedah seperti mana kaedah koperasi. Ya Allah ketika fahim, oleh kerana mereka kerana Allah ingin mereka bersatu padu, ingin orang Quraisy bersatu padu, kerana ila fahim mufassirlah. Kenapa? Sebab mereka terus menerus bekerja sama dalam melakukan rehlat syita' wa saif. Itu maksud mufassir lahu. Dia banyak sebelumnya. Okay. Kerana kebiasaan orang Quraisy pada musim sejuk dan musim panas, Imam Ibn Jarir yang lebih tepat bahawa huruf lam pada perkataan li'ilah ini yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, maksudnya sangat takajub. Lam sini bukan bererti kerana kita settle cerita kerana Allah hancurkan tentera bergajah kerana, tapi lam maksudnya takajub. Lam ni orang Arab guna untuk takajub, untuk alangkah peliknya orang Arab Quraisy. Jadi lam itu ditakjub. Nak bagi makna macam mana sekalipun dan nak letakkan sebenarnya, sungguh hebat atau sungguh menakjubkan kebiasaan orang-orang Quraisy dan betapa hebatnya nikmatku kepada mereka dalam hal ini. Dalam part pertama dan part yang kedua, mereka sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Al-Maradhi berkata, orang dagang, iaitu perjalanan dagang ke musim perjalanan dagang pada musim sejuk ke Yaman untuk membeli wangian atar, kayu cendana, batu-batu cincin yang diimport ke negeri Yaman dari negeri India dari Teluk Parsi. Ini saya sebutkan tadi. Sedangkan perjalanan dagang pada musim panas pula menuju ke negeri-negeri Syam untuk membeli hasil bumi kerana yang subur, iaitu negeri Syam. Orang-orang Arab lainnya menghormati Quraisy. Ini bab seterusnya. Perjalanan ini kenapa boleh dilakukan? Orang lain tak ada minum macam Quraisy ke? Perniagaan kan bebas. Ya, yeah, perniagaan bebas. Namun perjalanan tidak bebas. Perjalanan tidak bebas. Yang ada pasport Quraisy sahaja yang lepas. Atau orang yang bila disamun, dia kata kami ahli balad. Jadi perompak-perompak takut dan hormat kepada orang Quraisy. Dengar sahaja ahli balad, mereka tak boleh diusir. Kerana mereka menghormati tanah haram. Orang-orang Arab lainnya menghormati Quraisy di dalam perjalanan mereka kerana mereka lah tetangga rumah Allah Kaabah. Dan mereka lah penghuni tanah haram Mekah. Dan mereka pula yang menguasai dan memelihara Kaabah. Oleh itu mereka sentiasa merasa aman dalam perjalanan pergi dan kembali tanpa sedikit pun gangguan. Walaupun ketika itu sangat banyak terjadi rompakan dan pembunuhan. Okey. Terus masuk ayat yang ketiga. Falya'budu rabbah rumah ini, itu Kaabah. Kenapa? Kerana mereka namakan Kaabah sebagai Baitullah. Baitullah. Okey. Kalimah. Semua objek, semua makhluk yang dinisbahkan kepada Allah, maksudnya dipanggil idhafah tashrif. Idhafah ada idhafah tashrif. Dan biasanya disebut dua idhafah. Maksudnya mudhaf, mudhafun ilaih ini ada dua tujuan utama dalam Al-Quran. Idhafah tashrif dan idhafah sifah. Unta Allah, naqatullah wa suqiyaha. Unta Allah, unta salih. Baitullah, masjidullah, masajidillah, atau apa sahaja kalimah-kalimah yang ataupun apa sahaja objek-objek
yang dinisbahkan kepada Allah artinya dipanggil idafah tashrif. Idafah tashrif artinya bukan kerana itu, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala tinggal di sana, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala memerlukan kepada unta naqatullah tersebut, unta saleh, tapi maksudnya mulianya objek ini kerana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Baitullah, kenapa nama Baitullah? Kerana rumah ini dimuliakan oleh Allah. Naqatullah, kenapa naqatullah? Sebab unta ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, semua objek yang dinisbahkan kepada Allah, ya, semua makhluk atau objek yang dinisbahkan kepada Allah itu adalah idafah tashrif. Kenapa saya sebenarnya sebut objek dan kenapa sebut makhluk? Objek-objek lah, macam unta, macam Baitullah. Kadang-kadang kita kata nasrun minallah, kemenangan. Iza ja'a nasrullah, nasrullah, kemenangan yang disebabkan kepada Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Itu maksud idafah tashrif. Tashrif ta shin ra ya fa. Arti itu idafah disandarkan kepada Allah kerana kemuliaannya, kerana Allah muliakannya atau kerana kemuliaannya. Idafah yang kedua dinamakan sebagai idafah sifah. Idafah sifah bila berkaitan dengan sifat Allah. Allah sebut atau kita panggil kalamullah. Kalamullah bukan makhluk, itu sifat Allah. Kalamullah. Ataupun Allah sebut dalam wajah Allah. Wajah Allah, dia bukan cerita tentang makhluk. Sekarang cerita tentang sifat Allah. Jadi perbincangannya berkaitan sifat Allah. Apa makna wajah Allah disebutkan seperti seadanya, atau ada yang cuba mentakwilkan? Semua sekali sepakat bahawa tajuk dalam bab kalimah wajah Allah itu atau wajah Rabbik adalah berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan Allah. Subhanahu wa taala kita sami Allahu liman hamidah. Itu masuk dalam bab perbuatan Allah dan nama Allah. Sebab itu idhafah ni kalau berkaitan dengan sifat, ianya adalah milik Allah. Namun bila berkaitan makhluk yang disebabkan kepada Allah, kalau sifat-sifat yang disebabkan kepada Allah, itu adalah sifat Allah. Namun bila makhluk-makhluk disebabkan kepada Allah, bererti itu adalah objek atau makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas sebab-sebab tertentu. Baitullah mereka namakan sebagai Baitullah. Sedangkan Baitullah itu mereka tahu Baitullah Kaabah itu Allah tidak di sana, kerana orang Arab tahu bahawa seperti mana Adi bin Thayyib bila ditanya tentang berapa Tuhan yang mereka sembah, mereka dia sebut Tuhan ada tak silap saya ada 7, dia sebut 6 di bumi, 1 di langit bagi kabilah dia. Dan dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala tu di atas. Okey. Dan Nabi tanya, kalau kamu ada masalah, minta dengan siapa? Kita minta yang di atas. Minta dengan yang di atas, bukan yang di bumi. Okey. Itu Baitullah. Rabb hadzal bait, falyabudu rabb hadzal bait. Okay, maksudnya disebabkan oleh nikmat Allah yang sangat banyak yang telah Allah anugerahkan kepada Quraisy, maka mereka diperintahkan oleh Allah agar beribadat kepadanya sebagai tanda kesyukuran mereka kepadanya. Ini adalah perintah yang mutlak. Tiap-tiap kali kita diberikan nikmat, kita diperintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sama ayat inna a'tainakal kautsar fa shalli li rabbika wanhar. Salat dan sembelih. Salat dan kurbanlah untuk Allah kerana Allah dah bagi kamu al-kautsar. Sama macam surah Iza ja'a nasrullah. Allah dah bagikan kemenangan. Allah kata fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, tasbih dan memuji Allah dan minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap nikmat Allah itu perlu disyukuri. Kalau tidak, dia akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bincangkan nanti ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir
Dan akhir ayat Allah kata tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari tersebut Allah akan tanya kepada kalian terhadap segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kalian. Dan nikmat Allah, tiap-tiap ayat nikmat akan diikuti dengan perintah Allah. Dalam surah ini Allah cerita tentang nikmat yang Allah kurniakan kepada kaum Quraisy, nikmat keamanan, nikmat penghormatan, nikmat mereka selamat daripada gangguan, nikmat kekenyangan dan kemakmuran. Ini semua perlu disyukuri dengan cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Okay. Imam Ar-Razi, itu Fakhrul Ar-Razi, beliau berkata, ketahuilah sesungguhnya nikmat terbahagi kepada dua bahagian. Nikmat ada dua bahagian. Satu daf'ud darar, yang kedua jalabun nafa'. Nikmat pertama tolak kemudaratan, yang kedua mendapatkan kemanfaatan. Ha, kita nak kat dunia ni kita doa, doa sekalipun tak lari daripada dua perkara ini. Atau kalau kita gabungkan doa kita untuk maslahat dunia akhirat, ada empat doa. Doa kita sama ada minta kebaikan dunia pertama atau kebaikan akhirat kedua, atau minta dijauhkan kita daripada kemudaratan kat dunia atau dijauhkan daripada kemudaratan akhirat. Doa tak lari berempat perkara ini. Sama juga di sini, bila cerita nikmat, artinya nikmat bererti Allah memberikan manfaat ataupun menjauhkan diri kita daripada mudarat. Dalam ayat ini, Allah sebut, kalau kita tengok pada konteks yang luas, yang besar, ayat ini cerita Allah beri, Allah SWT tolak. Kalau kita konteks lebih luas, artinya kita kaitkan dengan surah Al-Fil, Allah selamatkan mereka daripada kemudaratan, daripada serangan tentera bergajah dan pelbagai perkara yang lain, dan Allah berikan mereka keamanan, iaitu ila fi Quraisy. Ini adalah konteks yang besar. Dan konteks yang lebih kecil, Allah kata allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah selamatkan mereka daripada kematian, daripada al-i'tifar, daripada kematian ramai-ramai kerana kebuluran. Allah selamatkan mereka daripada kebuluran dan Allah berikan mereka kemenangan. Selamatkan daripada kebuluran adalah daf'ud darar, dan berikan mereka kemakmuran itu merupakan jalbul masalih atau jalbul nafa'. Jadi kata Imam Ar-Razi, nikmat Allah itu ada dua. Satu, Allah beri, Allah jauhkan daripada kemudaratan. Yang kedua, Allah memberikan kemanfaat, memberikan manfaat. Nikmat yang pertama adalah lebih penting. Lebih penting yang dua perkara ini, menolak kemudaratan itu lebih diutamakan, lebih penting berdapat kemaslahatan. Contohnya kalau kita kata kita nak masuk mana-mana perniagaan, ada risiko yang sangat besar. Perniagaan sangat kecil, kalau nak pergi buat perniagaan baru ada risiko yang sangat besar. Menolak risiko itu lebih diutamakan berbanding dengan mencari kemaslahatan di sebaliknya. Atau dengan contoh-contoh yang banyaklah, cuba saya bagikan contoh perniagaan agar mudah faham. Perniagaan Quraisy. Okey. Kata Syekh lagi, oleh sebab itu, ini buku surat 408. Oleh sebab itu dikatakan menolak bencana yang akan menimpa diri hukumnya adalah wajib. Di cerita bab maqasid syar'iyah. Semua berkaitan dengan menolak bencana adalah wajib. Adapun mencari kemanfaatan tidak wajib, iaitu untuk dapat kebaikan tidak wajib. Yang dapat kebaikan tidak wajib, malah ia sunat. Ia adalah sunat. Atas dasar inilah Allah SWT menyebut daf'ud darar, iaitu menolak bencana, terlebih dahulu di dalam surah Al-Fil. Ini konteks yang lebih luas. Surah Al-Fil, Allah tolak kemudaratan. Sedangkan jalbun nafa', mendapat kemanfaatan, disebutkan kemudian dalam surah Quraisy. Ini konteks yang besar. Berdasarkan dua nikmat yang agung inilah, maka Allah SWT menyuruh Quraisy agar beribadat kepada Allah Azza wa Jal sebagai tanda kesyukuran mereka kepada Allah Azza wa Jal.
Jadi ini termasuk dalam kaedah darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih dalam ilmu qasid syariah, dan juga ini juga merupakan kaedah usul fiqh yang atau kaedah kaedah fiqhiyah yang akhirnya membentuk satu ilmu yang baru, ilmu maqasid syariah, yaitu kaedah fiqhiyah yang berbunyi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dalam semua perkara kita fikir, yang kita nak fikirkan, nak buat satu benda, mesti pegang pada kaedah ini. Menolak kemudaratan itu lebih diutamakan berbanding untuk mendapat kemaslahatan. Berbanding untuk mendapat kemaslahatan. Semua perkara yang kita buat. Sebab itu antara contoh yang selalu dibagi untuk yang laki faham. Antara nak dapat kemaslahatan, dapat bini kedua dengan cerai yang pertama, yang mana lebih utama? Lebih utama. Kata Syekh, boleh kahwin tapi pegang pada kaedah ni. Jangan sampai kamu buat satu perkara baru mendatangkan mudarat yang lebih besar. Kerana kemudaratan itu lebih di menolak kemudaratan itu lebih diutamakan berbanding mendapat kemaslahatan. Ini kita pasal poligami. Boleh, bukan tak boleh, kemaslahatan. Tapi perlu dilihat bahawa keadaan tadi tidak membawa kemudaratan yang besar. Sebab kemudaratan itu mengelak kemudaratan lebih diutamakan berbanding dengan mendapat maslahah. Sama seperti untuk menentang pemerintah, untuk diharamkan untuk menentang pemerintah yang zalim kalau kita tak mampu. Contohnya zaman dulu kan ada raja yang zalim. Jadi kalau penentangan dilakukan terhadap raja yang zalim, menyebabkan kemudaratan, maka dia perlu diam. Dan keadaan yang sama seperti sekarang. Sekarang, kes antara yang dikritik terhadap, ini cerita politik sikit, terhadap Muammar Gaddafi contoh, rahimahullah, semoga Allah ampunkan beliau, warahmatullahi. Ketika menentang Amerika Syarikat, jadi terlalu semangat dalam menentang, dia sebenarnya kalau ikutkan sebenarnya dia blok Rusia lah, blok sini. Tapi dia tak cerita bab politik ini detail. Cuma yang dalam bab ini kata, orang yang sokong ni semangat nak cerita, mati Amerika, gini-gini, lawan semua, lawan. Walaupun disyariatkan jihad, namun menolak kemudaratan lebih diutamakan berbanding dengan menjaga kemaslahatan. Menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada mendapat kemaslahatan. Boleh. Boleh untuk berjuang. Dia ada. Sama juga kaedah yang sama diguna pakai ketika ini cerita. Ketika diguna oleh Hay'at Kibar Ulama ketika menerima bantuan Amerika untuk selamatkan negaranya daripada terlibat dalam peperangan Teluk, daripada diserang dalam perang Teluk yang berlaku perpecahan yang besar dalam dunia Arab. Okay. Asalnya berpunca daripada kisah Saddam Hussein lah, kisah begini dan begitu sebagainya. Surang Kuwait, kita tahu lah cerita kisahnya. Cuma pendirian yang diambil oleh Hay'at Kibar Ulama apabila beberapa bom yang dah jatuh di padang pasir berdekatan dengan Riyadh, tak tahulah adakah ditembak tu sebab nak tembak tak sampai ke atau sebagai ugutan terhadap Riyadh ketika itu. Jadi Hay'at Kibar Ulama bersidang. Kaedah yang dibincangkan yang itu hangat inilah kaedahnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Darul mafasid kalau tidak dijaga, kalau tidak jaga kemudaratan. Sekarang ni kalau tak terima, dan kaedah juga, kaedah yang berkaitan selepasnya adalah mana kalau ada dua-dua perkara ada mudarat, maka diambil mudarat yang lebih ringan. Bila bergabungnya dua mudarat, ambil mudarat yang ringan. Kaedah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, di bawahnya ada kaedah kalau dua-dua tu yang mafsadah. Kita kata
ambil yang elak daripada yang buruk lebih baik daripada untuk dapatkan perkara yang baik. Dalam kaedah ni ada kaedah di bawah yang dibincangkan, kalau duduk buruk. Sekarang ni yang situasi dihadapi oleh Arab Saudi ketika itu. Saya bukan penyokong Arab Saudi dalam cerita pasal politik, cuma dalam yang di pendirian yang diambil oleh hai'at kibar ulama ketika itu, mereka kata kedua-duanya mudarat. Pertama, kalau dibiarkan tidak menerima bantuan yang di offer oleh Amerika Syarikat ketika itu akan mendatangkan ke mafsadah, iaitu negara akan terlibat dengan peperangan, akan binasa sebagaimana berlaku pada Kuwait. Pendirian Kuwait untuk telah pun mereka berlaku peperangan antara Kuwait dengan Iraq ketika itu. Jadi satu masalah. Yang kedua, ambil bantuan Amerika pun satu masalah yang lain. Ada kemudaratannya. Dari situ baru mereka ukur, dalam perbincangan semua diukur kemudaratan yang mana lebih berat. Mereka dapati bahawa kalau terlibat dengan peperangan, diserang itu lebih berat mudaratnya berbanding dengan memberikan pengkalan 10 tahun kepada Amerika Syarikat dengan syarat-syarat tertentulah. Perbincangan saya tak nak bincang banyak. Cerita ini kan banyak silap. Cerita politik ini boleh jadi bergaduh. Cuma saya nak terangkan kaedah ini lah kaedah yang dibincangkan dengan hangat. Dan kaedah inilah yang difahamkan kepada rakyat. Ketika meminta rakyat bertenang, iaitu rakyat Saudi macam kejut lah. Saudi sebelumnya memang sangat-sangat cerita anti Amerika Syarikat. Tiba-tiba menerima bantuan Amerika di satu perkara yang mengubah landscape politik di Timur Tengah secara keseluruhannya, bukan di Saudi saja. Okey, terus pada tajuk, kita ambilkan tajuk sikit lagi 4 minit insya-Allah. Okey, allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, iaitu Rabb hadzal bait, Tuhan kepada bait ini, Baitullah lah, yang allazi yang at'amahum min ju', yang memberikan mereka menghilangkan kelaparan daripada mereka. Mereka dapat makan sebab Allah yang bagi. Dan perkara ini tak perlu diterangkan kepada orang Arab sebab mereka pun yakin. Orang Arab, mereka kenal Allah dalam bab rububiyah, mereka kenal Nabi Ibrahim, mereka kenal Nabi Ismail, mereka tahu yang bagi nikmat dari Allah, mereka namakan Baitullah sebagai Baitullah, mereka namakan anak mereka Abdullah. Jadi tak, Allah cuma terangkan, Allah kata, sembahlah Allah, Allah lah yang bagi kamu makan. Kenapa bagi kamu makan? Dengan rasa syitak tadi, kamu tak kelaparan macam berlaku pada suatu ketika dahulu, iaitu berlakunya peristiwa i'tifar, mati ramai-ramai, mati kerana kebuluran. Sekarang kamu tidak kebulu, Allah beri makan. At'amahum min ju'. Bersyukurlah. Selama ni kamu mati kelaparan, sekarang ini kamu diberikan makan yang cukup kerana perniagaan rehlah tadi. Perniagaan dapat di mana? Sebab Allah amankan kamu. Betul kata, wa amanahum min khauf. Allah bagi kamu makan dan Allah selamatkan kamu daripada ketakutan. Kerana semua kabilah yang lain berdepan dengan khauf ketika mereka mengadakan perniagaan, mengadakan perjalanan untuk melakukan perniagaan. Kalian Allah selamatkan, Allah beri makan, Allah bagikan kamu jadi orang kaya. Dan Arab di Mekah memang negeri antara negeri yang paling kaya dari segi harta sebab kerana perniagaan. Allah jadikan kalian kaya di negeri kering kontang, makanan yang cukup, dan Allah selamatkan daripada ketakutan. Malah tak ada satu bangsa pun, kalaulah orang Arab pergi ke jalan pun penyangak-penyangak ni, perompak-perompak lepaskan mereka, apatah lagi orang yang baik, orang awam. Dan sangat mustahil lah orang Arab nak serang Kaabah, nak serang negeri Mekah. Mereka keluar dengan jumlah sedikit pun mereka tak rompak, apatah lagi nak serang Mekah. Dan ini nikmat keamanan yang Allah berikan kepada Quraisy, sepatutnya mereka sembah Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah yang mencipta dan memiliki Kaabah mensifati dirinya dengan dua sifat utama, iaitu at'amahum min ju' dan amanahum min khauf. Saya tak baca maknanya sebenarnya satu masa. Terus kita pergi pada surah 410.
berdasarkan nikmat kemakmuran dan keamanan yang dianugerahkan oleh Allah di atas mereka, maka mereka diperintahkan agar beribadat hanya kepada Allah dan janganlah dia disekutukan dengan apa jua pun. Apakah dengan berhala atau makhluk-makhluk yang lain? Tak ada siapa yang layak di sini. Ini penting yang saya nak sentuh ni. Kita cepat-cepat ambil masa seminit dua ni. Ada kaedah. Al-ibrah bi'umumil alfaz la bi'khususil asbab. Kaedah ni kena hafal lah. Maksudnya kalau kita ni, kita paling kurang dapatlah kaedah. Kaedah tadi pun. Kaedah yang kita kata darul mafasid muqaddam ala jarul masalih, kita akan jumpa. Kaedah ni pun antara kaedah dalam ilmu tafsir, dia kata al-ibrah bi'udah juga dalam al-fiqh. Dalam usul fiqh. Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi'khusus sabab. Atau dengan lafaz jama' al-ibrah bi'umumil alfaz la bi'khusus sabab. Pengajaran yang kita ambil adalah daripada makna umum yang terkandung pada satu lafaz yang disebutkan, bukan kerana sebab khusus. Apa maknanya? Ceritakan tentang orang Quraisy. Ya Allah berikan nikmat. Maka pengajarannya bukan untuk Quraisy sahaja. Pengajarannya al-ibrah, pengajaran yang perlu diambil, perlu diambil di semua negara yang aman, semua negara kaya yang makmur. Kena ingat, bila Allah berikan negara aman makmur, jangan sampai agama rosak. Ini yang penting. Kalau nak kekalkan keamanan, nak kekalkan kemakmuran, nak kekalkan kesejahteraan sebuah negara, negara tersebut hendaklah menjadikan negara mereka sebagai negara yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tatkala Allah berikan kemakmuran. Keluarga yang kaya, keluarga yang aman, keluarga yang bahagia. Nak kekal bahagia keluarga tersebut, hendaklah mereka hidupkan ibadah di rumah mereka. Dan kaedah ini merupakan kaedah yang perlu difahami dan ditatbikkan, dipraktikkan kepada umum. Bukan sahaja pada Quraisy, bukan sahaja pada orang Quraisy. Walaupun sebab ayat itu turun kerana Quraisy, pengajarannya perlu praktikan semua negara atau semua masyarakat atau semua keluarga, kerana nikmat Allah itu kekal bila kita syukuri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakat ramai, keluarga jadi rosak bila Allah beri nikmat. Kalau kita nampak sebuah negara yang maju dan makmur, kemudian banyak maksiat dan makin dibuka pusat-pusat maksiat dan dibenarkan kalau saya berlaku, ketahuilah negara itu menuju kepada kehancuran. Negara itu menuju kepada kehancuran. Itulah yang berlaku kepada Khalifah Turki Utsmaniyah ketika akhir, ketika zaman akhir, kerana akidah telah, bab akidah pun ada masalah, bab ibadah pun ada masalah, bab sosial dan sebagainya, Arab dan sebagainya, macam-macam kisah yang berlaku. Akhirnya Allah cabut, dalam selama masa 300 tahun Barat tak perasan masalah yang berlaku dalam Istana Utsmaniyah. Allah bagi ruang selama 300 tahun sebelum Barat berani untuk menentang Khalifah Utsmaniyah. Jarak masa yang lama, kerosakan yang lama yang berlaku dalam dalam istana, pergaduhan, bunuh satu sesama sendiri, macam-macam. Kalau kita buka sejarah, sangat menyedihkan. Dan itulah keadaannya di negara mana-mana sekalipun. Kalau itulah yang berlaku, sama ada di peringkat asal, tasar, dekat bawah, pemimpin yang tak beribadah pada Allah, pemimpin yang bila makmur, menang dan sebagainya, raikan dengan arak dan sebagainya, ini tak perlu diperhatikan. Tak lama, semua yang lakukan maksiat yang begini, Allah dah tunjukkan dalam semua negara sekalipun, siapa yang raikan dengan maksiat, raikan tak syukur nikmat Allah, kerajaan mereka akan runtuh. Begitu juga dengan keluarga-keluarga ataupun orang-orang personal, bila Allah bagi nikmat dia tidak syukur, seperti mana surah Inna Atadakal Kautar, kalau tak syukuri Allah, tak solat, hubungan dia dengan Allah tidak bertambah baik, hubungan dengan manusia jadi buruk, dia akan menuju kepada kehancuran. Inilah dia pengajaran yang kita ambil. Dan tuan-tuan boleh baca tentang ayat Quran last ni, ayat Quran bawah. Saya minta tuan-tuan gariskan kata al-ju' libas al-ju' wal khauf. Allah bila uji hambanya, Allah uji dengan apa? Dua perkara ni. Contoh dalam ayat surah Quraisy, Allah ceritakan Allah selamatkan mereka daripada
at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, daripada lapar dan ketakutan. Dalam ayat ini Allah bagi contoh tentang satu kampung yang aman, sejahtera. Allah bagi rezeki yang begitu banyak daripada segala arah. Kemudian mereka kufur terhadap yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan uji pertama sekali fa'adzaqahallahu libas ju'. Allah akan uji mereka dengan kelaparan. Sebab itulah kalau berlaku, mula berlaku pengangguran yang banyak, ramai yang lapar, ramai yang berlakunya, negara maju hebat tapi kemiskinan banyak. Ingat, itu salah satu daripada isyarat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu macam mana nak betulkan? Betulkan ibadah. Betulkan ibadah. Betulkan. Laksanakan hukum Allah. Penuhkan masjid, beri ruang kepada agama, berikan penekanan dan kebab keagamaan. Kerana Allah kata, kalau agama ni mereka kufur terhadap Allah, Allah akan bagikan mereka libas sujud, pakaian kelaparan. Kelaparan maksudnya apa? Pengangguran, kemiskinan dan sebagainya. Wal khauf, bila sampai pada yang kedua, kelaparan, pengangguran kita banyak, sampai pada yang kedua, mereka dah ketakutan. Rasa tak aman dah. Rasa tak aman. Rompakan berlaku sana sini. Peras ugut di sana sini. Dan macam-macam masalah keamanan bermasalah. Allah akan uji sikit demi sikit. Kalau tak kembali, dikhawatirkan akan runtuhlah suatu bangsa atau negara tersebut. Kenapa? Bukan sebab Allah kata bima kanu yasnaun. Allah Maha Adil. Mereka, Allah letakkan begitu pada mereka lakukan. Okey, pengajaran insya-Allah, pengajaran tuan-tuan boleh bagi sendiri. Ya. Yang penting kena apa yang perlu buat, nak berniaga, biasakan diri. Itu yang pengajaran pertama. Yang kedua, nama baik kena jaga. Macam orang Quraisy jaga nama baik. Sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah nama baik. Yang ketiga, hubungan dengan luar sangat baik. Kadang-kadang orang jaga baik di sana dengan bangsa sendiri, negara sendiri, dengan puas. Tapi hidup baik tak? Jaga nama baik sendiri dan jaga hubungan luar. Biasakan pertama, pengajaran pertama, biasakan keluarga dan masyarakat dengan perniagaan dan ilmu, perniagaan, ilmu sebagainya. Yang kedua, pelihara baik, jaga identiti diri. Dan yang ketiga, jaga hubungan luar. Jangan sangat taksub patriotik sehingga menghina negara lain. Contoh, boleh patriotik sebagainya tapi jangan hina. Janganlah jadikan bahan untuk hubungan dengan di luar. Dan yang keempat, kebijaksanaan dalam mempertimbangkan situasi situasi yang menguntungkan dan mengelak daripada perkara yang ada perkara yang memudaratkan. Ini semua pengajaran yang saya baca sekali lepas saja. Tuan-tuan boleh baca, saya akan tuan-tuan dan perempuan lebih mahir bab ini. Betul, pengajaran yang saya sebutkan hanya setengah imbas. Ya, surah Quraisy ni kalau kita nak baca tafsir tak lama. Tapi pengajaran dia, kalau cerita balik, cerita tentang ni memanglah sangat besar. Kalau kita masa kita panjang, kalau kita ceritalah ayat wala nabluwan nakum. Kadang-kadang Allah uji orang-orang beriman ni dengan ketakutan dan kelaparan. Namun Allah bagikan sebab. Allah sebut di sini punca ketakutan, ketakutan ini dan kelaparan, punca asalnya daripada kufur iman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Kita saya serahkan pada prof. Macam mana prof? Saya nak minta tangguh awal. Saya kena bergerak ke Kuala Terengganu. Kalau ada satu soalan bolehlah ke? Okey, terima kasih. Prof dah maklum awal pada saya sebenarnya. Saya saja Ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Nanti orang tanya. Ustaz dengar ya? Dengar. Okey, Aunty nak tanya tadi istilah idhafah tasrif dengan idhafah thought ya. Idhafah tasrif, syaraf, kemuliaan. Tasrif. Ya, bukan yang satu lagi,
Tau yang tu Ustaz dah hija tadi yang sifah sot ya sot. Sot lah sifah. Sot. Ah, idafah sifah ila al-mawsuf. Ah, mabrur. Idafah sifah ila al-mawsuf. Satu lagi soalan ringkas. Tapi soalan ni tak berkait sekarang dengan hari ni. Aunty nak tanya, kalau kita tata cara bayar zakat fitrah walaupun dah lepas kan. Aunty dengar kalau ibu macam aunty lah, kalau ibu tu mampu bayar sendiri zakat tu, kalau lebih afdal daripada anak-anak tolong bayar macam tu. Betul ke Ustaz? Sebab aunty, anak aunty berebut-rebut nak bayar zakat fitrah untuk aunty, sedangkan aunty sendiri mampu. Jadi mana yang lebih baik? Anak bayar atau aunty yang bayar? Tak apa. Bayar dua. Tak dengar. Bayar dua. Kurang eh? Bayar dua-dua. Baik-baik. Tunai. Terahnya satu, namun kalau lebih, dikira sunat. Dikira sunat. Sedekah. Yang lebih, kadar zakat yang lebih itu dikira sunat. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ataupun dia jadi sedekah lah. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Soalan ni sering menentarkan. Jawapan saya satu lah. Sama-sama. Tiap-tiap akan ada yang tanya dan kesimpulannya, kalau ramai yang rebut, jangan halang. Bayarlah semua. Jadi yang okay, penting okay, okay. Terima kasih. Okay. Kerana, terima kasih Ustaz. Ya. Ya. Baik-baik. Terima kasih Ustaz. Faham.